Pemirsa, Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andi Prabodo dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro kemarin diperiksa KPK. Andi Pramono menyangkal rumah mewah yang viral bukan miliknya, melainkan orang tuanya. Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andi Pramono dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa pagi. Keduanya dimintai klarifikasi terkait kekayaan mereka sebagai pejabat publik yang dinilai janggal oleh PPATK. Andi Pramono diminta klarifikasi terkait kepemilikan rumah mewahnya yang viral bersamaan dengan foto-foto gaya hidup mewahnya. Sementara Wahono Saputro diperiksa terkait keterlibatan istrinya dalam kepemilikan saham perusahaan yang dipegang istri Rafael Alun Trisambodo. Andi Pramono menyebut sejumlah pemberitaan yang tentang dirinya di media sosial merupakan fitnah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Andi menyangkal rumah mewah di Cibubur yang viral adalah rumahnya, melainkan rumah orang tuanya. Dan saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya, warga Indonesia yang sekarang saya sedikit tertekan sehingga memang dengan klarifikasi dari KPK itu dalam kesempatan semuanya. KPK memastikan tim pemeriksa telah menyiapkan seluruh bukti dan rekam jejak dari dua pejabat di Kementerian Keuangan itu yang akan dipadukan dengan hasil pengaduan masyarakat dan peninjauan langsung ke lokasi. Dari Jakarta, Nata Arman, Yudi Richard, iNews melaporkan.